أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهديها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح عنك أمنك وعارفين كما فتحت أنبيائك ورسولك وعلى عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya dapatlah kita menyambungkan lagi pengajian kita, hikam kita. Kita dah sampai pada muka surat 66. Betul tak? 64. 68. Yang mana? Atas 68 eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum ilmihi wa barakatuh. Qala musallif rahimahullahu ta'ala, berkatalah Ibnu Atta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Am kaifa yatma'u an yadkhula, am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Am ataw kaifa, kaifa ni kita tengok pada kalimat kaifa tu diterjemahkan betapakah. Kalau istilah bahasa Arab, kaifa ni kata kaifa ta'ajubiyah, menyatakan ta'ajubnya, keheran-heranan, hairan tuan syekh ni. Maka ditanyalah, dibuatlah satu macam persoalan, atau betapakah. Kalau kaifa asalnya atau bagaimanakah, bagaimanakah mungkin, gitu. Yatma'u, seorang hamba Allah berambisi. Tu baik. Syekh Muhyiddin ni dia orang Aceh kan, Indonesia ni, berambisi kata dia. Yatma'u tu atau betapakah yatma'u, kaifa yatma'u. Tamak, kalau kita tengok kalimat tu, tamak yatma'u, tamak, ingin sangat, mahu betul-betul mahu. Kalau bahasa Indonesia, berambisi. Ayyadkhula, bawa masuklah ia. Bawa masuklah ia hadrat Allah, ke dalam daerah khusus Allah. Wahuwa, padahal dirinya, lam yatatahhar, belum lagi bersuci, min janabati, daripada junub kelalaiannya. Kalam ini sangatlah mendalam dan sangat halus bahasa yang dipakaikan oleh tuan syekh ni. Nak perlukan pada penerangan. Dia maksud daripada kalam ini, bagaimana mungkin seorang hamba Allah kita bercita-cita nak hadir hati kita bersama Allah. Itu makna masuk ke dalam hadrat Allah. Bila Allah Ta'ala itu tak bertempat,
masuk ke dalam hadrat Allah tu artinya bagaimanakah hati ni nak bertumpu berkasih dengan Allah? Macam mana hati ni nak bertumpu nak berkasih dengan Allah? Itu makna maqam hadrat. Kenapa tak boleh nak masuk? Kenapakah dianggap sebagai sesuatu kerja yang gila yang tak mungkin tercapai? Kerana wa huwa lam yatatahhar, diri orang itu belum bersuci. Sini berlaku tashbih metaphorical. Dianggap orang ni masih belum bersuci daripada junub kelalaian. Diserupakan kelalaian-kelalaian yang masih melengket dalam hatinya itu seperti seorang yang masih berjunub. Apa makna berjunub? Junub makna dalam hadas besar. Bagaimanakah sifat orang yang berhadas besar tak boleh masuk masjid? Kan gitu. Orang dalam hadas besar belum mandi wajib, haram masuk masjid, haram baca Quran, haram sentuh Quran. Begitu jugalah dari sudut rohani. Hati yang masih lagi ghaflah. Ghaflah tu mana? Seronok dengan kelalaian-kelalaian, masih terpaut dengan perkara-perkara yang melalaikan. Tidak mungkin hati itu boleh hadir bersama Allah. Seperti mana orang yang masih berjunub haram masuk masjid. Macam itulah orang yang masih lalai haram masuk ke dalam hadrat Allah. Tuhan aduh masa. Masya Allah. Ulama-ulama sufi ni, dia selalu memberi makna yang mendalam. Makna-makna syariat yang halus-halus. Kalau kita yang faham kita, kalau dah berjunub tak boleh masuk masjid, haram. Sebenarnya ada makna yang lebih mendalam di situ. Apa makna yang lebih mendalam itu? Seperti mana orang yang masih berjunub belum mandi hadas, tak sah masuk, tak boleh, malah haram masuk dalam masjid, berdosa. Seperti itulah juga orang yang masih banyak dengan najis-najis kelalaian, hadas-hadas kelalaian, seolah-olah dia masih dalam berhadas, lalai hatinya itu, haram masuk ke dalam masjid hadrat Allah. Jadi maknanya bagaimana tu? Kena bersuci dulu lah. Dah mandi wajib baru boleh masuk masjid. Dah bersihkan hati daripada kelalaian-kelalaian, barulah seorang itu boleh nak hadir hati dengan Allah. Barulah boleh tumpu kepada Allah. Barulah dia akan nampak kebesaran-kebesaran Allah. Maka matan ini jelas menceritakan apakah sebenarnya yang menghalang seseorang itu nak tumpu kepada Allah. Apakah yang menghalang seseorang itu untuk nampak kebesaran Allah, af'al Allah, sifatullah, zatullah, sehingga mencapai martabat ihsan? Kerana masih bergelumang, masih bergelumang dengan ghafalat, yakni kelalaian-kelalaian duniawi. Maksudnya kata dia, apabila seorang hamba Allah telah bersusah payah mengharungi perjalanan yang mempunyai banyak cobaan-cobaan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat ketabahannya akhirnya dia sampai pada satu perbatasan antara daerah kebanyakan manusia dengan daerah khusus hamba-hamba Allah yang baik-baik. Maksud kitab hikam ni, kitab hikam ni dia kitab yang pertengahan, orang yang dalam pertengahan perjalanan menuju kepada Allah. Satu orang dah sembahyang tahajud, ngaji, puasa Isnin kami dah buat dah, sembahyang lima waktu beres, tapi hati masih kosong lagi, masih tak merasai mahabbatullah, tak dapat nak rasa kasih Allah. Sembahyang tapi tak boleh nak nangis, nak rindu dengan Allah tu tak ada, nak rasa keasyikan dengan Tuhan tu tak dapat. Kita fikir dalam hati ni, apa salah aku?
20 tahun aku dah sembahyang, khusyuk tak dapat juga. Hati tak lembut dengan Allah lagi. Dia orang ni dah sampai pada separuh jalan. Dekat persimpangan dekat ini sempadan border. Ini tempat orang-orang awam. Ramai kita macam kita ni sembahyang, puasa tapi tak dapat rasa apa-apa. Ni sebelah sini pula orang soleh, asyik dengan sembahyangnya, khusyuk dengan ibadahnya, lazat bersama Allah. Ni kat simpang. Ni dekat perbatasan. Tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Cuba macam-macam kaedah, tak masuk juga. Tak masuk juga. Tanya Tok Guru saja, tanya Tok Guru sini, kenapa tambah saya tak khusyuk? Kenapa saya tak boleh nak tumpu pada Allah? Kenapa saya kalau waktu siang masih lagi tak boleh nak tumpu dah? Semayang tu kadang-kadang sedap, kadang-kadang tak sedap. Apa, kat mana silap ni? Maka dijawablah dalam kitab ini. Rupa-rupanya silap itu bukan di luar. Silap itu di dalam. Apa dia? Masih belum bersuci daripada junub kelalaian. Allah. Ini pembukaan ni. Bagi yang faham kalam ini. Bagi tuan-tuan yang sudah separuh umur ke atas. Masuk diri saya ini. 40 tahun ke atas. Patutnya dah lama kita semayang, ya, dah mahir, repeated performance equal skillful. Repeated performance, benda yang berulang-ulang kita buat sama juga skillful, mahir. Semayang dah berpuluh tahun tapi tak mahir-mahir, makin semayang makin lalai. Dah pelik kan? Kita buat kerja kita tuan-tuan. Ada yang tukang besi, ada yang peniaga, ada yang doktor kat sini. Semakin kita buat kerja kita, makin mahir, makin pandai. Tapi kenapa sembahyang kita ni makin kita buat tak pandai-pandai? Tak masuk lagi jadi orang khawas. Masih awam saja. Masih zahir syariat je lagi. Tak masuk makam ihsan. Sembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak begitu, rasa manis yang Allah melihat dirinya, kenapa tak dapat? Li'annahu lam yatatahhar min junubil ghafalatih. Sebab kita masih belum bertaubat, kita masih belum beristighfar dengan cukup, kita masih belum bersuci daripada kotoran-kotoran junub kelalaian. Itu jawapan. Allahu Akbar. Ya. Dosa tak buat dah. Maksiat dah berhenti dah. Ghaflah banyak. Ya. Semayang-semayang juga. Time World Cup tengok juga. Ya. Hati masih cenderung dengan bola. Ya. Pak Haji tak Pak Haji. Ustaz tak Ustaz. Tarikan bola kuat lagi. Macam mana tu? Tapi nak masuk makam hadrat Allah. Aduh. Zikir-zikir dah. Tapi rokok tak nak buang ni. Macam mana tu? Kita nak dah ni. Kita tak boleh lagi ni. Suka nak melihat wajah Allah. Suka nak rasa bersama Allah. Tapi masih lagi bersamamu di tiga-tiga. Macam mana tu? Macam mana kita nak masuk? Atau masuk ni? Ya, ya. Pada waktu itu, si hamba Allah tadi, secara kasarnya, secara luaran, loba dan tamak atau ambisius untuk dapat masuk ke dalam daerah khusus. Wa minhum man yakhtassu bi rahmatillah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa-siapa yang dia kendaki. Ramai-ramai kita semua ni orang awam, semayang Melaka ni, alhamdulillah subuh dah hadir belakang. Tapi siapakah di antara kita ni lepas subuh masih lagi dalam semayang? Siapakah antara kita ini yang lepas semayang zahir, semayang syariat, masih lagi bersemayang hatinya? Hatinya masih menghadap kepada Allah. Siapakah antara kita ini
Walaupun mulut dan jasadnya bersama makhluk, hatinya tetap sunyi dengan Allah. Orang yang seperti itu, itu kita panggil orang khawas. Orang yang tak seperti itu, orang awam. Sampai bila jadi orang awam ni? Bila nak jadi VIP? Kalau kita hadir majlis, ya, kalau tak ada stiker VIP tu, duduk belakang lah. Ni siapa? VIP masuk depan. Wah, duduk depan sekali, dapat menyaksikan persembahan kat depan. Tapi siapa tak ada VIP, duduk belakang. Dapat VIP depan, very important person. Maka dalam agama pun ada VIP. Orang khawas namanya. Kalau tak VIP tu orang awam. Jadi dalam kitab ini, dia nak jadikan kita ni orang VIP. Orang khawas. Orang dekat dengan Allah. Macam mana jalannya tu? Maka dia sebutlah kita ni. Secara kasar, secara umumnya, tamak dan loba dan ambisius sekali untuk masuk dalam daerah khusus yang telah dikhususkan Allah bagi para rasulnya, nabi-nabinya, aulia-aulianya. Teringin nak jadi macam para nabi, para rasul, para aulia yang hati mereka itu berjinak-jinak dengan Allah, berkasih-kasih dengan Allah. Seperti mana buku-buku cerita yang kita baca tentang ahli-ahli sufi, tentang mereka-mereka yang kasih, berkasih-kasih dengan Tuhan, tak hirau dah siang malam, berkasih demi Allah saja. Tetapi hatinya belum begitu bersih dari bermacam-macam kelalaian. Tentu saja tidak mungkin baginya masuk ke daerah tersebut. Tak mungkin masuk, tak mungkin hadir, tak mungkin nak berkasih dengan Allah. Sebagai contoh, orang yang masih dalam keadaan junub, yakni belum menunaikan mandi wajib setelah junub, tentu saja terlarang baginya masuk masjid. Masjid tempat ingat Allah. Kita tak ada apa-apa, tak ada dosa, tak ada apa, tapi tak boleh masuk sebab apa? Masih berjunub, belum mandi wajib, tak suci. Apalagi buat mengerjakan amal ibadah yang memerlukan kepada kesucian jasmaniah. Apabila ibadah lahiriah memerlukan kepada kesucian jasmaniah, maka demikian pulalah ibadah maknawiah. Apa itu ibadah maknawiah? Yakni hubungan makrifat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagilah memerlukan kesucian. Junub lahiriah memerlukan kepada kesucian maknawiah batin. Apa itu junub maknawiah? Junub maknawiah ialah kelalaian-kelalaian hati, sehingga dalam banyak hal kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu maka perlu kepada kesucian maknawiah, iaitu zikrullah, mengingati Allah dengan berzikir dengan lidah dan berzikir dengan hati dan seluruh perasaan sekalian anggota, atau dengan hati saja kepada Allah. Di samping itu, kita harus berfikir mencari jalan bagaimana supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam jurang-jurang kelalaian. Jadi orang kalau nak berkasih, nak bercinta itu, dia kena buang dulu tumpuan yang lain. Kena buang semua baru dia boleh tumpu. Dia kena jadi seperti kupu-kupu dengan lampu serongking. Tuan lampu serongking? Lampu yang pakai banyak, lampu banyak. Pakai kaca tu. Berada kat Syed. Ini Tok Bu Tuan Syed Kemala, almarhum di Tuan Syed Kemala di Aceh. Jadi satu syair tu dicerita tentang bagaimana kupu-kupu dengan lampu penyok ni, lampu yang pakai gasoline tu, gasoline lah, gasoline. Pernah dengar tu? Kupu-kupu kan dia suka dengan lampu kan, dia suka dengan cahaya. Dia tak kira macam mana pun dia nak cahaya. Di suatu hari berkatalah kupu-kupu kepada lampu. Apa kata kupu-kupu? Wahai lampu,
bukalah kacamu supaya aku dapat bersamamu. Kata kupu-kupu. Apa kata lampu gaslin ni? Wahai kupu-kupu, jangan dekat denganku, nanti kau jadi debu. Kupu-kupu tak nak kalah. Apa kata kupu-kupu? Wahai lampu, biar jadi debu, asal aku dapat bersama. Jadi ini cinta, ini kasih. Kasih kupu-kupu kepada lampu. Jadi kita ni nak berkasih dengan Allah itu, nak sampai pada tahap tumpuan seperti itu, mesti jadi belajar daripada kupu-kupu. Hubbuka syai' yusimmu wa yu'mi. Hubbuka syai', kasih kita kepada sesuatu, yusimmu, memekakkan telinga, pekak dah, tak nampak dah lain, tak dengar apa lagi melainkan kalam Allah, kalam kekasih itu. Wa yu'mi, dan membutakan mata, tak nampak apa mana, tak kira dah kereta ke orang, dia nampak Allah je. Kalau kita bawa kepada Allah, tapi kerana banyak junub kelalaian itu, sang kupu-kupu itu sanggup mati kerana makhluk. Balik pergi lah tengok kupu-kupu, pergi tengok lampu. Biar jadi debu, asalku bersama. Masya Allah, ini kasih ahli sufi, ini kasih orang khawas. Kenapa mereka boleh sampai kepada tahap itu? Kerana sudah bersuci daripada junub kelalaian. Yakni junubu janabati ghafalati. Ya. Tentang berfikir ini telahlah kita terangkan dalam kalam hikmah ke-12. Am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa hum lam yatub min hafawati. Atau betapakah seorang berharap dapat memahamkan rahsia-rahsia yang halus sedangkan ia belum bertaubat dari maksiat-maksiatnya yang dikerjakan tanpa sengaja. Maka kalam ini diteruskan lagi tentang pengharapan, bagaimana kita nak, kalau tadi macam mana nak masuk ke dalam makam hadrat, macam mana nak masuk ke dalam makam hadrat sedangkan kita belum lagi bersuci daripada junub kelalaian. Maka kalam seterusnya menyatakan betapakah seorang itu berharap-harap yafhama daqaiqal asrar, nak faham rahsia-rahsia kehalusan tauhid, rahsia-rahsia makrifatullah. Wa walam yatub min hafawati, sedangkan belum bertaubat dari maksiat-maksiat yang dikerjakan tapi dengan tidak sengaja. Belum ada taubat. Taubat nasuha itu belum jelas dalam hati dia. Disebut dalam kitab yang lain, la maqama wala hala iman lam yatub. Tidak ada maqam, tidak ada hal bagi mereka yang masih belum bertaubat. Artinya, untuk masuk kepada rahsia-rahsia Allah, wajib yang pertama kita lakukan taubat. Maka taubat itu ada peringkat-peringkat. Taubat yang pertama daripada maksiat zahir, berhenti semua maksiat-maksiat zahir ini, berhenti taubat, menyesal tak nak buat lagi dah, tinggalkan selama-lama. Yang kedua, bertaubat daripada maksiat batin, rasa-rasa tak suka, tak setuju dengan takdir Allah, tak puas hati di mana Allah letakkan kita, buang, taubat. Yang ketiga, bertaubat daripada segala yang ghaflah, kelalaian, sir kita, taubat sir kita, lalai kita daripada tumpuan kepada Allah, betul-betul nak tumpu pada dia, lama, nak lama dengan Allah. Barulah setelah kita buat tiga macam taubat ini, terhasillah penglihatan terhadap asrarillah, rahsia-rahsia Allah. Wallahu a'lam.